Marion Jola ogah main film, meski miliki wajah cantik dan body seksi. Marion Jola ternyata merasa belum percaya diri untuk mencoba dunia seni peran. Siapa sangka, Marion Jola sudah menolak banyak tawaran syuting, baik main sinetron series hingga film. Alasan Marion Jola menolak tawaran menggiurkan hanya karena belum percaya diri. Bahkan penyanyi jebolan Indonesian Idol ini lebih memiliki passion ke bernyanyi ketimbang akting. Marion Jola merasa lebih nyaman saat berkarya lewat lagu-lagunya. Sekalipun ada tawaran berakting di depan kamera film, Marion Jola belum menerimanya karena merasa tidak cocok menjadi pemain film dan sinetron. Marion Jola yang kini berusia 22 tahun ini menerima banyak tawaran akting untuk film dan series. Ia pernah mencoba akting di salah satu judul series. Namun, Marion Jola justru kecewa melihat aktingnya di series tersebut.